hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalannya.